Macam mana start hujan ni, di mana masa tu member band hujan ni, artis-artis rakaman, Noh MIX, Am dengan Diva, Dimas dengan Bumi Band. So kami tahu keperitan jadi recording artis ni, drama-drama dalam industri ni. Kita nak buat ni tak boleh, nak buat tu tak boleh, kita buat band ni. Perkenalan saya dengan Noh tu, masa tu dekat MySpace. Kita nampak lah hujan ni. So macam dengar-dengar lagu hujan, ada satu impression yang macam, eh lagu ni something lah. Eh talented lah Noh ni, dia buat lagu pakai chord major 7, ada 13 apa semua, yang mana tak banyak orang pakai idea-idea yang macam tu. So dari situ lah saya approach Noh, cakap, Noh lagu hang ni boleh pinjam lah. Cik, gila. Lepas tu tergerak hati untuk weekly performance lah. Kat ASK kami tiap-tiap minggu ada seminar persembahan. ASK selalu kalau buat seminar persembahannya asyik pakai student-student kan. Apa salahnya kalau aku ambil orang luar, band luar, bawa lah hujan datang ke ASK. Di mana first persembahan hujan tu adalah dekat college music, depan student music dengan pensyarah music. Noh pada dia macam, wuih aku bunuh diri ni. Sebab dia, yelah dia first time perform dengan band dekat situ. Student music mesti faham benda ni. Bila dia masuk school, dia mesti nak main band jazz tau. Sebab bila dia main band jazz, nampak dia macam nampak pandai dan cool. Itu yang main kat ASK tu. Asalnya hujan ni start dia nak main jazz. Empat orang kami ni, jiwa tu, darah muda kan, mesti nak henjut juga. Pelan-pelan nak main jazz, tak ada lingkup, main rock, jadi rockers.